Tak tahu apa nak cakap, serius. Ni saya nak cerita ni, air mata macam nak mengalir. Dia nak neraka, dia akan tahan ni, dan dia akan bagi syafaat dia kepada umat-umat yang akan ke neraka. Lepas tu kat sekarang kat Sweden, diorang bakar Quran, diorang kutuk-kutuk Rasulullah. Dalam salah satu hadis, saya tak ingat riwayat apa, tapi ini hadis sahih. Okey, hadis sahih. Baginda Rasulullah SAW bercerita tentang Arash kepada sahabat-sahabat Nabi. Dia kata Arash, kerajaan Allah, di Arash tu Nabi Ibrahim akan berdiri di sebelah kanan dan Rasulullah SAW akan berdiri di sebelah kiri. Lepas tu sahabat Nabi tanya, "Ya Rasulullah, kenapa Rasulullah diri sebelah kiri sedangkan Rasulullah adalah kekasih Allah yang number one?" Lepas tu Rasulullah SAW cakap, Nabi Ibrahim jaga sebelah kanan untuk melihat orang-orang yang akan ke syurga. Sebab itulah kelebihan Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS tak banyak cakap. Kalau Allah cakap A, dia buat. Kalau Allah cakap B, dia buat. Tak banyak soal. Sebab itulah Nabi Ibrahim AS paling elite. Di antara Nabi-Nabi yang paling elite. Tetapi kenapa Rasulullah SAW di sebelah kiri? Sebab dia nak tengok umat-umat dia yang akan ke neraka. Dia nak tengok. Yang nak ke neraka, dia akan tahan ni, dan dia akan bagi syafaat dia kepada umat-umat yang akan ke neraka. There is so much apa, Rasulullah SAW sayangkan kita, tau guys, sayangkan kita. Lepas tu bila Rasulullah SAW tahu yang masih ada lagi umat di dalam neraka, baginda Rasulullah SAW dia keluar daripada syurga, dia turun ke neraka, dia tarik, dia cuba sedaya upaya untuk keluarkan apa semua umat-umat dia, walaupun iman dia sebesar sebiji nasi. Dia keluarkan, dia cuba tarik-tarik. Dia kalau dapat tahu umat dia kat dalam neraka, dia tak akan rasa satisfied. Dia sayang kat kita, guys. Sorry guys. Masa Rasulullah SAW dibangkitkan daripada tidur kan, daripada bila hari apa, dunia nak kiamat, soalan pertama ditanya pada Jibril, hari apalah, adalah hari ini hari perhitungan ya Jibril. Jibril kata ya. Soalan kedua, tak silap saya lah, God forgive me if I'm wrong, Rasulullah SAW tak tanya tau di mana isteriku, di mana anak-anakku, di mana keluarga ku, tak. Dia tanya macam mana dengan umatku, mana umatku. Lepas tu kat sekarang kat Sweden, diorang bakar Quran, diorang kutuk-kutuk Rasulullah. Daripada kita tergila-gilakan apa, gila-gilakan barang-barang kat dunia ni, mengagung-agungkan kita orang-orang penting dalam dunia ni, terkejar-kejar beli tiket untuk tengok apa, tengok konsert ke apa-apa, tapi tak ada yang terkejar-kejar nak belajar apa yang Rasulullah SAW berkorban untuk kita selama 13 tahun. Rasulullah SAW disiksa, keluarga dia disiksa, anak-anak dibunuh depan mata, family dia semua kena torture. Bila Rasulullah SAW dapat menang balik dan conquer Mekah balik, dia tak balas satu dendam pun. Dia maafkan orang-orang yang siksa ahli keluarga dia. Dia maafkan. So, banyak-banyak selawat lah guys. Okay, banyak-banyak selawat.
banyak-banyak selawat. Kalau kita tak boleh dapat ikut jejak Rasulullah, ikut sunah-sunahnya 100% sekurang-kurangnya, selawatlah banyak-banyak. Di padang mahsyar adalah hari di mana Allah paling marah. Ha. Dalam hadis mengatakan that is the day Allah will be so angry, lebih angry daripada lain-lain hari. Tak pernah dia Allah marah pada lain-lain keadaan, tapi pada masa tu Allah yang paling marah. So daripada Nabi Adam AS sampai Nabi Isa, orang minta tolong, tolonglah ya Nabi Adam, Nabi Isa, ya Allah tolonglah, minta. Semua Nabi-Nabi kata, nafsi-nafsi, hari ini kita tak boleh buat apa-apa. Kita tak boleh buat apa-apa, Cuba tanya Nabi lain. Sampailah kita, diorang last-last jumpa kepada junjungan Nabi kesayangan kami ini, Rasulullah SAW. Kita minta tolong kepada Rasulullah, ya Rasulullah tolonglah doakan kepada Allah, mempercepatkan kita punya pertimbangan amalan kita. So Rasulullah SAW, dia seorang saja, baginda seorang yang sujud. Tahu tak? Dia sujud, dia minta, ya Allah, everything. So, aduh, betul lah Allah. Rasulullah SAW betul-betul kita sayang dia lah. So kalau kita tak sayang Rasulullah, tak tahu apa nak cakap lah. Tak tahu apa nak cakap, serius. Ni saya nak cerita ni, air mata macam nak mengalir. Banyak guys, banyak. Banyak apa Rasulullah SAW buat untuk kita, kita tak tahu. So macam mana kita nak balas jasa Rasulullah? Yalah, kita nak ikut sunnah dia kan, memang susah kan. Kita taklah sekuat Rasulullah SAW. So kerja kita senang je guys, selawat je. Ada masa selawat. Itulah tanda kita nak ucap terima kasih kepada Rasulullah SAW. Selawatlah banyak-banyak guys. Sebab biar sampai Rasulullah SAW kenyang kita di padang mahsyar nanti, supaya kita dapat minum daripada telaga Al-Kausar tu. Satu cedok air tu, kita kalau lepas minum di padang mahsyar tu, kita tak akan rasa dahaga. Lama. Dan bilangan cawan-cawan di telaga tu lebih banyak daripada bilangan bintang-bintang di langit. So kalau kita tak selawat, setiap kali kalau kita dengar orang sebut nama Nabi Muhammad Rasulullah, kalau kita tak sambut dengan menyebut sallallahu alaihi wasallam, tak tahulah apa nak cakap. Susah. Senang je, sebut je sallallahu alaihi wasallam, selawat je. Siapa yang banyak-banyak selawat, insyaAllah Rasulullah SAW akan kenal kita di padang mahsyar nanti sebagai umat dia. Banyaklah cerita, kalau saya nak cerita tak habis live saya ni. Daripada di dunia, apa yang Rasulullah buat untuk kita, daripada hari kebangkitan, apa yang Rasulullah buat untuk kita, sampai ke padang mahsyar, sampai di akhirat nanti. Rasulullah SAW tak henti menolong kita, tak henti-henti pastikan yang umat dia selamat. Saya pun bukanlah baik sangat, saya pun banyak dosa, dan balik, walaupun saya balik haji ni, masih ada benda-benda yang saya kena membetulkan diri saya sendiri. So saya, masa saya kat tanah suci, saya doa, ya Allah tolonglah, saya tak nak terlibat dalam ni, ataupun saya tak nak terlibat dalam tu. Saya cuba selain upaya lah nak make myself better. So tengoklah, insyaAllah, okay? Kita, yang penting kita berusaha. Tahu tak macam mana Allah sayang kita macam mana? Kalau kita ada niat untuk buat benda yang baik, walaupun kita belum buat benda baik tu, kita ada niat, tahu. Niat sahaja untuk kita nak buat baik benda tu, Allah dah perintah kepada malaikat tulis cepat benda tu sebagai satu amalan, macam ibaratkan dia dah buat. Kita berniat je, tahu. Tapi kalau kita niat jahat, dalam hati kita terfikir niat jahat, Allah cakap dengan malaikat, jangan tulis dulu. Bagi dia masa, mungkin dia akan istighfar, mungkin dia akan tobat. Tak tulis dulu. Tapi kalau kita niat yang baik, dah tulis. Allah sayang kat kita berapa banyak. Seriously, Allah sayang kat kita.